Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TC buat kawan-kawan, khususnya yang muslim ya, karena ini sudah mendekati di hari bulan puasa. Tentunya masih semangat kita sambil berkreasi, dan juga salam kepada kawan-kawan yang lain, salam damai dan salam sejahtera selalu, yang penting tetap semangat. Nah, untuk siang hari ini kita masih dihadapkan dengan sebuah asam jawa yang berbentuk setengah tidur ya, setengah roboh. Jadi mungkin ini kemarin sebenarnya juga kayak air terjun ya, saya potong bagian bawah sehingga akan saya rubah tampilannya sedikit agak berbeda, jadi tidak terlalu curam menghujam ya, tapi ini masih tetap sangat sederhana saja. Jadi untuk TC masih selalu dan selalu penampilannya masih tetap oke dan sangat sederhana sekali. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita seruput dulu ya, ini sedikit untuk peluang istirahat sambil humor dari TEC ini sebagai taman edukasi yang memberikan tutorial, tentunya sambil humoris, sedikit ada untuk menghibur supaya tidak terlalu penat kita ya. Seruput dulu kopinya, sangat luar biasa. Jadi nanti ini judulnya nanti akan saya ambil yang saya bikin kemarin itu supaya jadi sebuah koleksi yang kembar grup. Oke, untuk sementara kita lanjut saja. Mungkin ini juga nanti tidak diwiring, hanya sebatas untuk pruning ya, sambil penyerasian. Karena ini ya masih sangat muda untuk tumbuhannya, tapi kalau dibiarkan nanti terlalu panjang juga kurang sempurna kayaknya ya. Nah, bagian bawah ini mungkin sebagian dikurangi supaya nanti ada kesan seolah-olah ada jenjangnya, teman-teman. Nah, biar nggak apa-apa lah, pokoknya dicoba dulu dan dicoba dulu, yang penting tetap semangat untuk berkarya. Nah, jadi taman edukasi tidak menunjukkan bagusnya koleksi, tapi masih menunjukkan proses dan prosesnya. Karena ini baru dimatangkan gerakannya dulu, setelah dimatangkan, kalau memang mau dibesarkan ya tetap dipindah di tanaman di ground. Tapi yang di ground juga ada yang siap ya, yang untuk yang di pot ini untuk hiburan di rumah. Nah, ya sebenarnya semuanya yang di ground deket sih dengan rumah, tapi kan bedanya ini langsung bisa sambil kita nyantai, bisa dilihatnya mana yang kurang pas dan mana yang perlu dibuang, mana perlu yang dikurangi, teman-teman. Namanya mau bikin apa itu kembar tuh ya segini kan dulu. Pokoknya prosesnya terlalu singkat, terlalu instan ya, tapi gak apa-apalah, yang penting selalu diberi sehat, diberi semangat, tapi kita masih bisa lakukan kegiatan sehari-hari untuk berkreasi, untuk membuat sebuah koleksi dan berinovasi. Asam jawa ini juga sudah lama, teman-teman ya, cuman karena hidup dalam pot ini artinya makan terbatas sehingga perkembangannya juga sangat terbatas sekali. Nah, nanti kalau nggak layak kurang bagus ya dihajar saja, teman-teman. Nah, hampir ini. Jadi kalau tidak miring ya mungkin kamera tidak saya dekatkan, teman-teman. Kalau di miring ini tentunya kan kawan-kawan pemula masih perlu untuk pemahaman ya. Tapi kurasa ya sudah pinter-pinter semua karena sudah lama untuk bergabung dengan channel saya ya, juga channel yang lain tentunya semua memberikan tutorial-tutorial yang semuanya membangun, semangat mengajak belajar dan belajar. Jadi belajar itu ternyata nggak ada habis-habisnya. Tentunya tetap kita lanjut untuk semangat ya.
Jadi semangatnya juga nggak hanya semangat-semangat, tapi semangat berinovasi dan berkoleksi. Jadi mungkin bagian bawah ini, atas ini teman-teman, akan saya buang saja ya. Nah, ini cuma perlu dikawat, tapi sedikit saja. Tuh, udah ada yang telepon lagi tuh. Itu hanya untuk menggerakkan soalnya seimbang. Waduh, sorry ya, rokoknya masih nempel di bibir ini. Kita singkirkan dulu dah. Nggak enak rasanya sebenarnya. Cuman kawan-kawan kadang-kadang mana pak rokoknya pak? Ya TC juga ngerokok teman-teman. Tapi ya baru kali ini menampilkan di sebuah konten. Tapi mudah-mudahan nanti tidak, karena sudah mau berpuasa. Hanya sekedar menuruti permintaan requestnya ya. Jadi ya mohon dimaklumi, karena kawan banyak juga, banyak berbeda-beda permintaannya dan juga beda-beda semangatnya. Juga masih panjang, tidak saya buang, nggak apa-apa. Walaupun dipandang nggak enak dipandang, tapi ya tentunya menghemat kawat ini tentunya ekonomis kita. Kalau nggak ekonomis nanti saat kita mau bikin lagi ya, kalau ada bahannya, kalau nggak ada alatnya, kalau nggak kita yang merasa kecewa nanti, merasa kita menyesal kenapa dulu saya potong. Belum apa-apa ya, belum kelihatan bagus sudah ketawa. Ini kayak mana ini? Nah, nanti masih banyak dikurangi. Nah, mungkin yang terlalu panjang ini harus dipotong ya, digantikan yang ini nanti. Ini masih terlalu kepanjangan ya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih, kalau mau dibiarkan juga boleh, tapi kalau dipandang kurang begitu nyaman ya harus di buang. Gini aja nanti udah rubah. Kalau ditampilkan reviewnya, ditampilkan progresnya nanti udah. Sedikit nanti kalau sudah banyak muncul tunas barunya, baru diseleksi ulang. Wah, ini potongan salah, ini terlalu panjang, itu nanti untuk pengganti ya. Ini sudah siap kok. Apa harus panjang gini? Ah, biarin aja ya. Tunggu aja tanggal permainannya nanti. Kalau sudah subur mungkin ada beberapa yang harus dieksekusi teman-teman. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin, coba akan saya pinggirkan. Ah, roboh nggak kira-kira ya? Waduh, bahaya ini kalau roboh. Coba sudah mana? Pelan-pelan deh. Sebentar teman-teman, mau atraksi. Aduh. Nah,
Ternyata kelihatan. Nah, jelas. Ini mitos meja aja maksudnya. Bukan apa-apa. Belum diseruput. Luar biasa. Coba terusin bisa enggak? Kopinya. Ada juga TC ini. Coba tes dulu, dekatkan kamera seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kawan-kawan pemula khususnya, sebuah asam jawa yang dua-duanya hampir kembar, kayak bentuk condongnya, kayak bentuk potnya, kayak bentuk serasinya, tapi bagian sini aja yang ini ada. Cuman ini nanti udah dibedakan, kalau memang ini nggak serasi, akan saya potong, saya buang sehingga kesannya biar sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama enggak? Sama tapi tetap berbeda. Oke, salam dari TEC buat seluruh teman-teman sahabat karib di Taman Edukasi Channel. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya tetap semangat untuk berkarya. Untuk sementara sebelum saya tutup, seruput lagi. Nah, jadi dengan sebuah koleksi asam jawa yang bergaya sama ini, hampir sama maksudnya. Tentunya akan saya siapkan beberapa video dalam jumlah 1 bulan. Nanti kita tinggal publikasi saja ya. Mungkin syukur-syukur nanti kalau memang masih ada kegiatan di tengah-tengah bulan puasa, ya kami akan tambahkan untuk membuat sebuah koleksi, atau mungkin yang lain, atau mungkin perawatan yang ringan-ringan saja. Ini pun sebenarnya ringan karena sangat sederhana sekali. Jadi inilah yang dapat saya suguhkan, yang dapat saya sajikan, sebuah koleksi asam jawa dari Taman Edukasi Channel yang tentunya masih semangat belajar bersama-sama sang pemula. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.